Pengerjaan proyek Tol Cisumdawu yang saat ini masih terus dilakukan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Namun beragam kendala hingga saat ini masih mengganjal, diantaranya yakni soal pembebasan lahan warga yang terkena imbas pengerjaan. Pengerjaan proyek Tol Cisumdawu yang saat ini masih terus dilakukan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 6 DKI Jakarta Jawa Barat Ditjen Hari Suko Setiono mengatakan, untuk mengejar target tersebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah terobosan, terutama dalam hal percepatan pembebasan lahan yang hingga kini belum selesai. Menurut Hari Suko Setiono, kendala pembebasan lahan terdapat pada seksi 4, 5, dan 6. Untuk itu diperlukan bantuan pemerintah Kabupaten Sumedang dalam percepatan pembebasan lahan agar prosesnya bisa lebih cepat sehingga target akhir tahun ini bisa tercapai. Jalan tol kita memang dari seksi 1 sampai seksi 6 ya, itu semuanya sekarang akan kita kebut. Makanya saya ditugasi Pak Dirjen untuk koordinasi dengan Pak Bupati ini untuk membuat terobosan-terobosan supaya lahan-lahan yang sudah siap bayar, yang sekarang juga dananya sudah disetujui oleh Elman, ini kan tinggal proses saja. Nah ini kita akan minta dukungan dari Pak Bupati supaya bisa sosialisasi dengan warga sehingga kita bisa segera masuk untuk fisiknya. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan untuk membantu percepatan pembangunan Tol Cisumdawu, pihaknya telah membentuk tim akselerasi untuk membantu pembebasan lahan. Berkaitan dengan akselerasi jalan tol, pertama supaya pembebasan lahan bisa cepat dan konstruksi bisa cepat dilaksanakan, sehingga target akhir tahun mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kalau cepat selesai, aksesibilitas ke Sumedang akan semakin cepat lagi dan akan meningkatkan perekonomian di Sumedang, itu harapan kami. Jadi Pemda Sumedang berkepentingan dengan percepatan terwujud jalan tol ini, karena dengan percepatan ini bisa selesai, akan memudahkan orang datang ke Sumedang, baik untuk akses wisata, ekonomi, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen membantu pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Tol Cisumdawu. Jika pembangunan jalan tol sudah beroperasi, maka efek dominonya yakni tingkat perekonomian masyarakat Sumedang akan terbantu. Diki Guntara, Bandung TV.